Levon Aronian dipastikan keluar sebagai juara grup C VD Grand Prix setelah pada babak kelima kembali mengalahkan Vincent Kemmer pada pertemuan kedua mereka. Dengan hasil ini, Aronian mengumpulkan 4 poin, unggul 1,5 poin dari Vidit Santos Gujarati dan Daniel Dubov. Dengan pertandingan yang cuma menyisakan 1 game lagi, poin Aronian mustahil terkejar. Kemenangan Aronian sendiri didapat dengan buah hitam dalam tema pembukaan Gambit Menteri, dan setelah kuda C3, Aronian memasuki varian Rogozin Gajah B4. Vincent Kemmer merespon Menteri A4 Skak, kuda C6, E3, Rokade, lalu Menteri C2, Menteri E7, dan Gajah D2. Setelah pion ditukar, gajah makan pion E5, pion D5, dan menteri C5. Kuda E4, kuda makan, menteri makan, dan kuda ke petak E7. Kuda makan pion, gajah menyerang menteri. Menteri lari, dan gajah ditukar skak. Raja makan, raja kehilangan hak rokade. Selanjutnya, menteri B4 skak memaksa raja mundur, memutus koordinasi dua benteng. Menteri C5 dan Vincent Kemmer bermain agresif membalas G4. Aronian menangkis dengan G5, ancaman pada menteri. Dan jika menteri makan pion, gajah akan ke G6. Sekarang Aronian punya dua ancaman sekaligus. Sebab itu, Vincent Kemmer membalas pion B4 dan menteri makan pion, lalu menteri D4, ancaman pada gajah. Tetapi kuda ke G6 mengorbankan gajah. Kalau pion makan gajah, kuda akan ditukar menteri makan dan menteri makan gajah. Aronian pasti menang. Jadi, gajah B3 dipilih, mengadu menteri. Menteri skak, raja D2, dan pion C5. Menteri C3, lalu kuda makan kuda. Pion makan gajah, dan benteng E8. Benteng G1, serangan pada pion, tapi B5 mengorbankan pion. Dan setelah benteng makan pion skak, raja H8, gajah D1 kembali mengadu menteri, menteri A6, gajah E2, dan benteng D8, pion E4, lalu menteri A4, ancaman pada pion, dan Vincent Kemmer di langkah 29 entah bagaimana blunder benteng H5, membiarkan menteri makan pion. Setelah ini, Vincent Kemmer meletakkan benteng di G1, dan Aronian mengambil pion skak. Raja mundur diikuti menteri F4 skak, raja B1, dan benteng ke petak D4. Di langkah 33, Vincent Kemmer melakukan blunder amatir. Gajah makan pion, mengizinkan benteng B4 skak sebuah forking. Raja lari dan benteng makan gajah, menang perwira. Vincent Kemmer masih mencoba benteng E1, tapi kemudian pion F6 dan dia langsung menyerah.